Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar kan? Ayo kita belajar kembali tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Bertualang pada pembelajaran yang kedua. Kali ini kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas serta sikap yang sesuai dengan lambang negara. Nah, sebelum belajar, jangan lupa siapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Dan awali belajar dengan berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kalian upayakan hari ini dapat bermanfaat. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Nah, sebelum belajar dimulai, coba Bu Evi tanya kepada kalian terlebih dahulu. Pernahkah kalian mengunjungi tempat wisata yang ada di Indonesia? Apakah kalian tahu lokasi tempat wisata tersebut? Apakah kalian tahu ciri khas dari suatu daerah? Coba diskusikan tentang daerah asal kalian untuk mengenal persamaan dan perbedaan setiap daerah. Nah, sekarang cobalah simak berikut ini. Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Nah, coba perhatikan contoh perilaku berikut ini. Udin beragama Islam. Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang. Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda. Tunggal artinya satu, Ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, kalian baru saja menyimak bacaan mengenal budaya Indonesia. Nah, sekarang coba perhatikan tabel berikut ini. Berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan. Berilah tanda silang untuk contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Kalimat nomor 1 mencerminkan amalan sila kedua yang menjunjung tinggi sikap saling mencintai sesama manusia. Kalimat nomor 2 dan 3 adalah bentuk sikap yang tidak menghormati pendapat orang lain. Kalimat nomor 4 mencerminkan
amalan sila pertama yang menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Kalimat nomor 5 mencerminkan amalan sila keempat yang menjunjung tinggi sikap saling menghargai pendapat dan kehendak orang lain. Ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Coba jelaskan salah satu contoh yang pernah kamu temui. Perhatikan contoh dari Bu Evi ya. Yang pertama, rela berkorban untuk kepentingan negara dengan cara mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa dengan cara menjaga lingkungan sekitar dan tidak merusak, seperti tidak mencoret-coret tembok sekolah atau merusak fasilitas umum. Dan yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia dengan cara menggunakan barang buatan lokal atau dalam negeri, seperti membeli buah-buahan lokal. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Apalagi saat hujan turun, jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Nah, coba perhatikan gambar rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Rambu-rambu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Nah, sekarang coba pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Gambar 1 dipasangkan dengan arti daerah longsor. Gambar 2 dipasangkan dengan arti dilarang parkir. Gambar 3 dipasangkan dengan arti jalan licin. Gambar 4 dipasangkan dengan arti dilarang berhenti. Gambar 5 dipasangkan dengan arti jalan berkelok-kelok. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat ya. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.